Maths? Tadi segitiga Pascal, dia ada pola urutan ni kan. Pola tu kita boleh tahu. Sekarang ni kita nak tengok lagi satu, namanya nombor. Macam mana sebut? Ulama. Confident je. Fibonacci. Fibonacci ke Fimo, kalau bahasa Inggeris C tu jadi K kan. Kalau tadi pas, tadi kita sebut P-A-S-C-A-L, Pascal. Kalau yang ni Fibonacci. Okay, ini Fibonacci ni nama orang. Orang Fibonacci itulah yang jumpa benda ni. Itulah ceritanya. Apa dia nombor Fibonacci? Ia merupakan satu corak nombor yang berurutan. Okey, sekarang kita ada nombor urutan dia 0 1 1 2 3 5. Lepas tu lepas 5 ni apa? Pandailah kamu 6. Lepas yang kosong tu apa? Kita nak tahu. Jangan main hentam je. Dia ada macam mana nak dapatkan yang seterusnya. Faham? 8, 6, tu kan? Okey, kita tengok macam mana pengiraan nombor-nombor yang selepas itu didapati. Okey, tengok. Ni kosong. Okey, ni kosong. Ini satu. Jadi, kosong tambah satu. Dia akan dapat satu yang ni. Faham? Okey. 1 tambah 2. 3. Tambah 2, kita akan dapat 3 sini. Okey. 2 tambah 3. 5. Dia akan dapat 5 sini. 3 tambah 5. 8. Sini adalah 8. Okey, jadi lepas 8. 5 campur 8. 13. Itulah cerita dia. Boleh? Boleh. Okey, itu yang ini. Kalau saya bagi okey. Contoh lain? Contoh lain? Nanti tengok dulu. 0 1 1 2 tempat kosong 5 8 13 21 tempat kosong 55 89. Okey, ada dua tempat kosong kat situ. Tempat kosong A apa nilai dia? Tempat kosong B apa nilai dia? Tempat kosong A. Betul, confident 3. Ya, betul. Macam mana tahu 3? 1 tambah 2 yang ni kan. Dapat 3. Tempat kosong B. Macam mana kamu tahu? Pandai kamu ni. Entam je, kamu tambah apa? Okey, yang ini kamu tambah 13 campur 21 adalah 34. Boleh? Okey. Jadi lagi. Senang ke tak? 1 4 tempat kosong. 4 kosong lagi. 14 23 tempat kosong lagi. 97. Okey, seorang ke depan jawab satu seorang satu tempat kosong isikan cepat. Menung aja. Azam sini. Lepas laki perempuan, dia laki perempuan, laki perempuan, dia tak boleh laki je ni. Isi satu tempat kosong. 5. Okey, lagi perempuan. Sini.
Okey, lagi? Lagi. Cepat. Lagi. Cepatlah. Nak buat masa. Ha. Salah tak apa, kena rotannya. Ha. 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 Betul kan kalau salah? Macam mana boleh dapat 64 tu? Sudah semua nak pergi dah. Okey, perempuan. Perempuan, serang. Ha. Okey. Ha, bagus. Okey, daripada sini kita tahu, ha, bolehlah semua dah pandai dah. Dah tahu dah urutannya. 5 9 5 dapat daripada 1 tambah 4 5. 9 dapat daripada 4 tambah 5 dapat 9. Okey. 37 dapat daripada 14 campur 23. Manakala 60 dapat daripada 23 campur 30. Oh, bagus. Okey. Max. Okey, kamu salin dulu yang contoh tu.